بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد saudara-saudaraku semoga di subuh ini khususnya dari Indonesia waktu bagian Barat, Dan tentunya, terhubung dari berbagai tempat yang boleh jadi terdapat perbedaan waktu saat kita terhubung saat ini. Namun demikian, tidak menghalangi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Semoga kita senantiasa dibimbing, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita pun bersolawat pada Rasulullah SAW dengan berharap dari solawat yang kita mohonkan kepada Allah terpercik kepada kita percikan-percikan keteladanan yang dituntunkan Rasulullah SAW dan berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita akan mencoba menyambungkan kembali pembelajaran kurikulum kita di Mira Mahad Islam Rafiah Akhir dalam pembelajaran kurikulum online yang insya Allah seperti kami seringkali sampaikan dan tegaskan beberapa waktu ke depan setelah ada penyesuaian di pembangunan pesantren kita akan mulai masuk pada kurikulum-kurikulum pembelajaran yang tersusun sesuai dengan jurusan-jurusan yang telah dipilih sudah ada 5-6 spesialisasi ya yang sebelum pandemi bahkan kita telah belajar offline baik teman-teman sekalian nanti kita akan sampaikan itu semua di akhir pembahasan kita akan melanjutkan terlebih dahulu materi yang telah kita kurikulumkan dari pembahasan seputar akidah, kemudian setelah itu kita masuk ke bab salat ya. Bagi yang baru bergabung, teman-teman dipersilahkan untuk merujuk kajian yang telah kita uraikan sedemikian detail insyaallah di pertemuan-pertemuan yang lampau. Khususnya kita sediakan satu kanal pembelajaran di channel YouTube Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Di pertemuan yang lalu kita telah juga menyelesaikan pembahasan tentang amalan-amalan pasca salat ke zikir dan turunan-turunannya sekarang kita akan membahas dari amalan turunan-turunan salat sunnah ya amalan turunan salat salat sunnah dan di kesempatan ini kita akan memulai dengan satu salat yang mendapatkan perhatian tinggi di dalam Al-Qur'an juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rincian-rincian yang sangat luar biasa keutamaan-keutamaan yang juga ditampilkan sangat penting baik dalam Al-Quran ataupun juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud adalah sholat tahajud hari ini kita akan ambil bagian pertama karena waktu kita juga cukup singkat kita akan bahas tentang pengertian keutamaan dan tentunya perbedaan antara sholat tahajud dan sholat lail atau qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim diantara sekian sholat sunnah atau dikenal juga dengan nafilah kita berikan dua perbedaan ya dari istilah jadi kalau disebutkan nafilah nah, maka itu yang dimaksud perbedaan jenis sholatnya ya jenis sholatnya dengan sholat apa fardu jadi ada yang diwajibkan yang lima waktu itu 17 belas rakaat ya ada yang tambahan dari yang pokok itu tambahan dari yang wajib nah tambahan dari yang pokok dari yang wajib itu disebutnya dalam Al-Quran dengan nafilah, ya, sesuatu yang diikutkan pada yang pokok. Yang kalaupun tidak ada sesuatu, itu yang pokok tetap utuh, ya. Tapi ini akan berpengaruh pada keindahan, kebaikan, kesempurnaan. E, kita ambil contoh, misalnya dalam bahasa Arab, kalau teman-teman misalnya lihat kerbau, sapi, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu punya ekor kan? ya ada ekornya ya. Nah, e, sapi tanpa ekor, misalnya kan tetap sapi ya kelihatan dari rupanya depannya dan seterusnya tapi kelihatannya nah, ada sesuatu yang kalau ditambahkan ekor itu terlihat jadi lebih sempurna kan ya jadi lebih bagus lebih indah nah itu dalam bahasa arab tambahan ekor itu kalau dimasukkan itu nafilah namanya ya nafilah baik jadi sesuatu yang bertambah pada yang pokok ditambahkan pada yang pokok yang dengan tambahan itu menjadikan kesempurnaan itu menjadi bertambah lebih baik lebih bagus ya disebut dengan apa nafilah jadi di dalam Al-Quran kita akan dapati salat yang menjadi tambahan tambahan pada yang pokok okay. yang pokok ini ini ada yang fardu atau kita kenal dengan wajib salat wajib ini yang lima waktu 17 rakaat okay. Sementara yang dimaksudkan tambahan dari yang pokok harap digarisbawahi bukan menambah bilangan yang pokok Ya, dari 5 jadi 6, dari 17 bisa jadi 18 atau 20. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Tambahan dari yang pokok itu disebut dengan nafila. Ya? Ya? Disebut dengan nafila memberikan kesan secara kiasan kepada kita semua bahwa kata nafila berarti sesuatu yang menyempurnakan ya nanti kita akan bahas sesuatu yang melengkapi sesuatu yang menambah keutamaan pelan-pelan nah yang dimaksud menyempurnakan, Bukan berarti kalau kita sudah sholat pokok, selesai semua, nggak sempurna. Ya. Baik, yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah satu, ya nanti ada dari segi ketaatan. Jadi ketika seseorang menunaikan sholat nafila di luar sholat yang pokoknya, maka seakan-akan ia menyempurnakan, menambah kesempurnaannya ya dalam hal menaati Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah ketaatannya, lebih sempurna lagi, gitu kan? Nah, maka di dalam redaksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, misalnya di dalam sahih Muslim ketika seorang Arab Badui berkonsultasi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia harus bersikap ketika dia telah menjadi seorang muslim. Ya, ini barangkali juga bisa dijadikan panduan sebagai fikih ya fikih untuk para mualaf misalnya atau juga fikih untuk orang-orang yang berada di situasi-situasi tidak ideal ya untuk menunaikan amalan-amalan yang luas sifatnya ya jadi Nabi SAW memberikan pesan kepada orang ini karena orang Baduy ini ya tinggal di tempat yang tidak biasa nggak setiap waktu bisa menemukan masjid nggak setiap saat bisa bangun malam karena dia pindah-pindah mungkin kena badai mungkin dingin dan sebagainya jadi Nabi mengajarkan kepada orang ini ketika dia bertanya ya Rasulullah ajarkan tunjukkan padaku amalan yang singkat padat tapi berpotensi memasukkan aku ke surga. Kan? Nabi SAW mengajarkan, ya engkau tunaikan Salat yang pokok. Allah mewajibkan kepadamu lima waktu, ya silahkan tunaikan. Illa antatawa, kecuali engkau ingin menambah ketaatan kepada Allah, ingin menyempurnakan ketaatanmu, tambah lagi, maka silahkan tambahkan tatawa namanya. Ya, tambahkan ketaatanmu. Illa antatawa. Tatawa. Nah, tatawu ini ini berbentuk sifat. Ya. Yeah. Asalnya dari kata taat, taatun. atau ya tatawwa, tatawu tatawuan, kata dasar akarnya adalah taat. Ya. Yeah. Jadi ketika seorang menambah ketaatannya kepada Allah dengan menambahkan amalan-amalan di luar yang pokok, di luar yang fardu seperti hadis tadi Ketika Nabi mengatakan, kalau engkau pengen tambah ketaatan, silahkan tunaikan yang sunnah-sunnah. Ya, maka dengan menambah tambahan-tambahan di luar yang pokok itu, dia sedang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salat nafila di luar salat pokok disebut dengan nafila karena menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi telah kita temukan dalam Al-Qur'an juga dalam hadisnya. Dalam Al-Qur'an tentang nafila, kita langsung turunkan Quran di pokoknya surah ke 17 misalnya Al-Isra di ayat yang ke-79. Wa minad laili nafilatan dan di antara sebagian malam itu jika engkau ingin bangun menunaikan ibadah, menyempurnakan ibadah ketaatanmu kepada Allah di waktu malam, silahkan tunaikan tahajud dan itu termasuk nafilah. kan? Okay? Ketika disebutkan nafilah menyempurnakan amalan pokokmu, menyempurnakan ketaatan maksudnya ya menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melengkapi. Apa yang dimaksud dengan melengkapi di sini? Ya, yang dimaksud bukan melengkapi jumlah bilangan rakaatnya. Jadi bukan berarti oh ini ada yang kurang tambahkan. Jadi kalau saya misalnya lupa salat uh, subuh, kan? tadi karena terlalu ngantuk misalnya ditunaikan satu rakaat dan juga lupa tidak sujud sahwi dan seterusnya ya kan? nah itu babnya berbeda bukan ditambah dengan sholat sunnah ya nanti ada tambahan-tambahan untuk melengkapi bilangan-bilangan yang pokok itu ya entah itu nanti dengan mengulang kembali kalau diduga yang pertama ditunaikan itu memang betul-betul tidak khusyuk tidak maksimal sehingga mengeluarkan dari sifat-sifat benarnya menunaikan sholat ya atau nanti ada mekanisme lain yang tidak sama dengan amalan-amalan yang nafilah. Maka yang dimaksud di sini adalah melengkapi kekurangan-kekurangan sifat ya yang terkait dengan satu bisa kekhusyuan ya kan? Nah, boleh jadi ketika menunaikan salat tadi misalnya salat subuh waktu Indonesia bagian barat, ya kan? Ya ada dari kita dua rakaat itu dapat khusyuknya misalnya satu setengah rakaat, Nah, sebagiannya ada yang menerawang kemana kemana dan sebagainya, ya, kan? Ya ada yang dapat khusyuknya misalnya satu rakaat dan sebagainya. Nah yang menyempurnakan melengkapi dalam konteks ini kehusuan yang dimaksudkan sehingga pahala yang didapatkan ya tetap disempurnakan dengan amalan-amalan ini kurangnya dicari dengan nafilah, kurangnya dicari dengan nafilah. Nah inilah fungsinya disebut dengan nafilah menyempurnakan melengkapi nilai-nilai ya, yang terdapat dalam amalan fardu yang dirasakan kurang. Seperti halnya apa? Kehusuan atau juga dalam konteks pahala. Okay. Ya. hadisnya sangat viral sekali. Masih ingat ya? Inna ma abdu as-salah. Ya, sungguh amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu, kata Nabi SAW adalah salatnya. Jika salahat salahat amali wa iza fasadat, fasadat amali jika salatnya terindikasi baik maka ini memberikan sinyal yang baik bagi amal-amal lainnya namun jika salatnya bermasalah maka ini memberikan kesan ada persoalan pula di amal-amal yang lainnya karena itu nanti kita akan temukan di bab-bab sholat itu dampaknya kepada amalan lain bahkan kepada perilaku sangat tinggi ya seperti dampak salat terhadap iman itu banyak di Quran nanti disebutkan salat bahkan dengan diksi iman Ya, wa ma kana Allahu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143 itu kan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang kau tunaikan dengan imanmu. Dan salat di sini sebut langsung dengan iman. Ya, kemudian juga Nabi mengatakan, ya al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus Kalau kau ingin bedakan antara orang yang punya iman dengan orang yang tidak beriman, ya lihat pada perilakunya. Apakah dia mengerjakan salat atau tidak? Nah, jadi ada pengaruh salat kepada aspek keimanan. Ya, nanti ada pengaruh sholat pada perilaku. Quran surah ke-29 ayat 45 itu ya, "Innas salata tanha 'anil faksha wal munkar." Jadi kalau seseorang itu benar menunaikan sholatnya, bagus dia, maka akan terlihat dampak perilaku pada kehidupannya. Orang salat lebih baik perilakunya, lebih tertata dia beraktivitas, lebih bisa menjaga bagian tubuh dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Intinya dia banyak berbuat kebaikan. Sehingga dari kebaikan ini dia bisa mengatur amal-amal turunan yang lain ya. pasti tuh kalau sholatnya benar dia pasti bercita-cita pengen haji, pengen umrah, dia pasti ingin berzakat, kan? Dia pasti ingin dekat dengan Al-Qur'an. Jadi modal pertamanya sholat. Itulah sebabnya kenapa anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun pendidikan dasarnya sholat. Ya, bukan manasik ya. Walaupun tidak salah anak-anak TK, SD diajarin manasik, tapi yang diperkuat sholatnya dulu ya. Sholatnya dulu itu yang fokusnya teman-teman sekalian nah kembali ke sini ya dari hadisnya nanti kalau kita akan teruskan ketika seorang hamba terlihat bahwa dalam sholat pokok yang ia tunaikan itu ada yang kurang maksimal dari kehusuannya sehingga pahala yang diraih pun tidak optimal maka allah perintahkan kepada malaikat untuk melengkapi itu semua dengan catatan sholat sholat nafilahnya ya yeah. sholat sholat apa nafilahnya nah karena itulah kemudian dalam konteks ini sholat sholat yang nafilah yang menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dihukumi dengan sunnah. Nah, sunnah. Jadi kalau kita ngaji ya di turunan bab fikih, khususnya dimasuk di bab usul fikih. Ya, jadi nanti di fikih itu produk produk hukumnya. Bagaimana kita mengonstruksikan dalil-dalil menjadi sebuah produk hukum. Al-Qur'an itu kan dalil hukum, hadis dalil hukum. Nanti ada ijma', ada qiyas ya ketika kita mendapatkan satu persoalan melihat sumber hukumnya nah sumber hukum ini ketika kita ingin meramu ini ya mengkonstruksikan persoalannya sehingga mendapatkan dari sumber hukum ini isyarat hukum maka ilmunya yang mengatur tuh fikih namanya sehingga keluarlah produk hukum apakah ini halal ini haram dan sebagainya tentu merumuskan ini enggak sembarangan ada petunjuknya di Islam tuh lengkap sekali jadi ada langsung petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Begini cara merumuskannya seperti ini ya, cara menetapkannya menentukannya dan sebagainya dari mulai bagaimana Nabi memberikan penjelasan untuk memahami tafsir Al-Quran lalu menerangkan kepada kita dan menunjukkan begini menafsirkan dan mempraktikkannya lewat hadith dan setelah itu menguji sahabat bagaimana kemampuan mengkonfigurasikan dan memitigasikan persoalan persoalan untuk diberikan pandangan hukum. Ya, seperti kasusnya sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus ke Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dan menebarkan risalah Islam. Maka kepada Muaz bin Jabal, Nabi mengetes beliau sebelum berangkat, ya, mencoba untuk mengkonfigurasikan pemahamannya benar enggak ketika berangkat ini. Dites dulu. Itulah tugasnya para da'i sebelum berangkat tuh lengkapi diri dengan pengetahuan, kemampuan juga untuk memahami sumber-sumber hukum Islam. Ya, sehingga Nabi memastikan kalau engkau nanti ingin memutuskan perkara bagaimana caramu melakukannya. Maka kata Mu'ad, saya akan melandaskan semua apa yang akan saya jawab. Itu pertama saya lihat sumber hukumnya dari Al-Quran. Ya, setelah itu dari mana? Ya, dari hadis. Setelah itu kalau engkau ingin memutuskan itu, engkau tidak dapat langsung lihat dalinya spesifik di Quran juga di hadis bagaimana ya ana ajtahidu bi ra'yi kata beliau saya menggunakan pendekatan ya pemahaman saya yang bersumber dari Al-Qur'an dengan hadis. Jadi di -konfigura kan oh ini seperti ini nih memahaminya. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, lihat isyaratnya kemana, begini hukumnya. Dan nanti yang luar biasa membaca itu ya untuk merumuskan pola hukum di turunan fikih sehingga menjadi kaidah-kaidah fikih diantaranya al imam al dengan kitabnya yang sangat terkenal yaitu kitab ar-risalah yang dikodifikasikan dibukukan dari hasil surat menyurat beliau ya dengan seorang pembesar yang meminta petunjuk dijawab minta petunjuk dijawab oleh al imam al lantas itu kemudian dibukukan yang sebelumnya didahului juga oleh imam abu hanifah memberikan isyarat-isyarat kias nanti ya karena di tempat beliau beraktivitas di irak itu karena jauh dari Madinah maka pendekatan ra'i ya rasionalitas itu lebih banyak jadi kalau kita lengkap di Islam itu kalau ingin belajar spesifikasi tentang turunan sumber hukum dalil ada Imam Malik misalnya rahimahullah ta'ala yang tumbuh berkembang sampai wafat di Madinah imamnya Madinah Imam Darul Hijrah kalau kita ingin belajar tentang logika dalam agama bagaimana memahami ini secara logika bagaimana memahami hukum ini secara pendekatan logika maka ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ya, kalau kita ingin menggabungkan keduanya, ada Al-Imam Al syafii Nanti muridnya Imam Al-Syafi'i ada Imam Ahmad bin bin Hanbal. Jadi lengkap di kita tinggal merujuk, memilih, melihat dan melengkapi keseluruhannya. Kembali ke sini, maka nanti ya dalam pendekatan ilmu fikih ada turunan usul fikih. Ah, di situ kita akan temukan ya di antara definisinya. Karena nanti ada perbedaan antara hadis dengan sunnah di ilmu hadis, fikih dan usul fikih. Ya, kalau di hadis nyaris keduanya sama dibedakannya dengan kurikulumnya saja semua yang bersandar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik perkataan perbuatan sifat dan sikap disebut dengan hadis ya kalau itu kemudian dijadikan jalan hidup untuk diikuti disebut dengan sunnah terkurikulumkan jadi apa jadi sunnah ya kemudian ketika masuk kepada aspek hukumnya yang saat dikerjakan ini ya dia mendapatkan pahala nah itu yang sering kita dapatkan, kalau tak mampu melakukan itu karena odor tertentu pun tidak berdosa, ya kan? Jadi terjemahannya lebih enak seperti itu. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, artinya ada tambahan di sini. Ini poinnya, ya kan? Kalau tak mampu dilakukan karena odor tertentu, maka, maka tidak menjadi dosa, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kalau bisa anda kerjakan, maka mendapatkan potensi apa? Pahala. ini gambarannya, jelas ya? Teman-teman nah, sekalian, nanti kalau kita ngajinya masuk ke kaidah fikih, misalnya di fikihnya ya, maka kita akan e, temukan sunnah itu nanti bersandingnya dengan apa dengan turunan hukum di antara lima hukum itu ya. Jadi, mulai pertengahan nanti ada ibaha ya, satu yang kebolehan nanti ketika boleh disebut dengan mubah geser ke kanan jadi sunnah, penekanannya ke kanannya lagi jadi wajib, ke kiri jadi makruh, ke kiri lagi jadi haram. Jadi, kalau kita jemari kita ini lima ya, Allah ciptakan. Ya pada umumnya kita dapat lima ini juga jadi standar pengetahuan hukum kalau kita ngaji di fikih. Ya. Balik ke sini. Nah ini nanti akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk melengkapi pahala-pahala ini. Karena itu disebut dengan sunnah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian juga di setiap amalan nafilah ini ini ada keutamaannya yang tertunya berbeda dengan keutamaan-keutamaan sholat apa? fardu Ya dari subuh sampai dengan isya tentu utama ya seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya memberikan ketenangan kepada jiwa mempercepat pengabulan doa dengan merubah perilaku jadi lebih baik itu amalan-amalan salat fardu jadi sholatnya lima waktu keutamaannya yang pokok juga lima Pernah kita uraikan silakan rujuk kembali nah sedangkan yang ini salat-salat nafilah yang dihukumi sunnah ya dihukumi apa sunnah nanti kita akan e, Kaitkan kenapa lebih banyak disebutkan sunnahnya Viral namanya dibandingkan dengan nafilah karena ada aspek yang ini, yang ketiga ini keutamaan. Ternyata di setiap sholat nafilah itu akan ditemukan keutamaan-keutamaan yang bahkan boleh jadi nggak didapati dalam sholat fardu. Ya, nanti kita lihat ragamnya. Misal sering kita dapati sholat yang rawatib yang tersusun ya bersanding dengan sholat sholat fardu. Misal dua rakaat sebelum subuh ya, kan, kemudian empat rakaat sebelum zuhur. Kalau tak mampu empat jadi dua hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala Dua rakaat setelah zuhur, ya, kan? Dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, ya, kan? Nanti ada yang rawati e, rawatib itu yang dua belas ya. Nah itu diantara keutamanya apa? Memberikan kelengkapan kepada salat fardu dari segi kehusuan, ke segi pahala. Nanti ada salat mutlak. Ya, ada yang waktunya dekat dengan salat fardu, ada yang terpisah jauh seperti yang dekat-dekat itu misalnya empat rakaat sebelum asar hadisnya ibnu Umar radhiyallahu taala ra anhu ma salat qabla asri arbaan Allah merahmati seorang hamba yang sholat empat rakaat sebelum asar nanti ada yang agak mendekat lagi misalnya tapi ada jeda seperti sholat syuruk, kan? Nah yang hadisnya sangat viral sekali nanti kita akan masuk ke situ juga Ya, yeah? man sholala qadata fil jama'ati siapa yang menunaikan salat fardhu uh, fardu subuh dengan berjamaah. Nanti tafsirnya kita akan bahas kemudian apakah di masjid atau cukup berjamaah, ya. Yeah? Kemudian sumayaq udzkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tiba awal duha, yaitu syuruq. Ya, yeah? kemudian dia sumayul sholli dia salat dua rakaat. Fa 'alaihi haji wa umratin maka seakan-akan dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Kata Nabi sempurna, sempurna, ya. Yeah? Nah ini diantaranya Kemudian nanti masuk ke duha Pertengahan duha Akhir duha Sampai juga nanti ada uh, Tahajud di malam harinya Ya atau juga secara umum Ada qiyamul lail. Nah itu setiap bagian solat Punya keutamaannya sendiri Apa Fadilahnya salat syuruh Apa pertengahan duha Apa akhir duha Apa keutamaan tahajud dan seterusnya Nah jadi Di setiap amalan-amalan Kenapa disebut dengan nafilah ya, Memberikan kesan bahawa Ada sesuatu di dalam yang menyempurnakan ada sesuatu yang dalam yang melengkapi, ada keutamaan yang boleh jadi nggak diraih di dalam sholat fardu karena urusan-urusan tertentu, ya tambahan-tambahan tertentu. Baik, nah, bukan berarti wah kalau begini saja berarti untuk apa mengerjakan yang fardu kalau nggak dapat ini tidak. Cara berpikirnya bukan demikian. Nanti kita belajar apa keutamaan ini gitu, ya karena kalau yang ini yang pokok itu mengikat semua hal yang secara umum itu dirasakan, dibutuhkan, dan mendorong manusia untuk beraktivitas. Jadi, ini standar manusia. Kalau yang ini, manusia butuh ini, tapi kalau yang ini nanti ada pilihan-pilihan. Ya, boleh jadi si Fulan, aktivitasnya di A, nanti yang cocok sholatnya ini. Si Fulan ada di B, nanti yang sesuai sholatnya ini. Itu maksudnya, nanti kita akan dapati. Ya, yeah? nah, karena psikologi manusia umumnya, kalau ingin mengerjakan sesuatu, butuh motivasi yang dia dapatkan apa? Jarang motivasinya ketaatan jarang. Kecuali punya tingkat keimanan yang sangat tinggi. Ya, biasanya motivasi manusia pada umumnya kalau saya kerjakan ini dapat apa, kan? Kalau saya e, bisa melakukan ini, apa yang bisa diraih. Nah, karena itu bab salat nafila, jamaknya disebut dengan nawafil. Nafila jamaknya disebut dengan nawafil. Itu lebih banyak diviralkan, dipopulerkan dengan istilah yang sunnah. Ya, sholat-sholat sunnah. Selain menunjuk kepada hukumnya, baik yang tidak sama dengan fardu, juga menekankan dari sisi keutamaannya. Ya, baik itu pahala menambah kehusuan, juga keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan secara spesifik. Jadi, kalau kekinian misalnya, uh, eh, kamu kerjakan tahajud ya, yaitu kan sunnah. Tarawih apa itu kan sunnah. Kenapa memviralkan sunnah di kalangan para ulama untuk memberikan kesan bahwa sekalipun ini bukan yang pokok, tapi itu ada keutamaannya loh. Ya kan ada pahala yang luar biasa loh untuk memotivasi kita. Jadi ketika disebutkan sholat sunnah yang muncul pertama kali itu digambarkan tuh, jangan gambaran begini ya. Cuma sunnah nggak apa-apa ngerjain juga bukan? Ya karena definisi sunnah itu bukan ke situ ya ketika kita bawa ke dalam nuansa ibadah ke fikih ada pahala di situ yang kalau nggak dikerjakan saya kan atau sengaja misalnya tertinggalkan atau mungkin nggak mengerjakan sama sekali bukan dengan maksud mengabaikan jadi kalau mengabaikan jadi dosa ya dalam arti yang nggak ditunaikan saja ya sayang ada sesuatu yang hilang sementara itu bisa dilakukan itulah sebabnya kenapa diviralkannya ya kalimat sunnahnya dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan nafilah dan turunan lainnya jadi kalau disebutkan namanya nafilah ini jamaknya nawafil, hukumnya apa? Sunnah. Sifatnya tatawwa. Jadi kalau menemukan bab-bab dalam fikih ngaji babun nawafil itu sama dengan sunnah. Kalau ada dalam hadis istilah tatawwa itu sama dengan apa? Sunnah. Jelas ya? Nah, di antara salat-salat nafilah yang berhukum sunnah yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an karena memiliki sifat-sifat yang tinggi dari tiga hal yang diuraikan ini terkait dengan makna nafilah adalah sholat malam spesifik tahajud ya. nah ini jadi pendekatan pembelajaran kita di mira itu lebih menekankan pada pendekatan pemahaman ya silahkan kita boleh menghafal bagus ya menghafal itu tapi saya menginginkan hafalan yang dipahami ya bukan hafalan yang sekedar diingat ya tapi rapuh dalam pemahaman makanya kita mulai dari dasar dulu sehingga kita paham ketika menunaikan tahajud itu oh berarti dia ada pahalanya oh berarti ada kesempurnaan sesuatu yang istimewa di dalamnya oh ada sesuatu keutamaan yang nggak didapatkan dalam sholat-sholat yang lain baik ya nah, jadi diantara yang sangat ditekankan dalam Al-Quran untuk menunaikan Salat nafilah dari sekian banyak ragam salat dan disebut dengan nafilah adalah tahajud baik dalilnya Quran surah 17 ayat 79 wa minal laili kan baik wa minal layl hmm. fatahajad b nah Nafilah kita temukan katanya nah filatel lek Oke Wa minal layli Dan dari sebagian malam Ya Fatahajjan Maka bergegaslah engkau untuk bangun Menunaikan tahajud Nafilah Kita temukan kata nafilahnya Ya yeah. Sekalipun Salat itu bukan salat yang pokok Yang ditetapkan untukmu Ya yeah. itulah Bagaimana Allah sangat memahami dan mendetil pada keadaan hambanya karena memang Allah penciptanya ya tidak semua hambanya memang ya memiliki motivasi yang mendorong ia untuk bisa bangun di malam hari menunaikan sholat karena itu Allah memberikan tugas kepada kita yang pokok itu yang umumnya seluruh hamba itu secara general bisa melakukannya la yukalifullahu nah di atas yang pokok ini kita diminta untuk menambah ketaatan ya optimalkan nih Karunia yang Allah berikan di waktu malam itu juga ada keutamaan-keutamaan buruk. Ya kan? Tingkatkan ketaatan dirimu, tingkatkan kemampuanmu, maka ditempatkan hukumnya. Nah, uh, sunnah, ya amalannya nafilah, supaya juga tidak terlampau memberatkan kepada hambanya, tapi memotivasi untuk mengajar bagi siapa yang ingin mencapai keunggulan. oke okay? Nafilah telak sekalipun itu hanya nafilah. Ya, untukmu, laka ya untuk kita hamba-hamba Allah pada umumnya kalau nanti kalau ke nabi itu berbeda pendekatannya jadi ini yang di luar nabi kepada kita pada umumnya tapi nanti ada keutamaan-keutamaan di dalamnya kata Allah ya yang akan diterangkan setelahnya jadi yang pertama kita jelaskan dulu status tahajud itu teman-teman sekalian statusnya masuk dalam kategori nafilah hukumnya apa sunnah dan memberikan isyarat pada tambahan tatawu, tambahan sifat taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbahagialah ketika Anda mampu bangun di malam hari untuk menunaikan tahajud berarti Anda dinilai oleh Allah digolongkan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu menambah ketaatan. Pertahankan. Jadi berbahagialah ketika bisa bangun malam artinya Allah sedang memuliakan kita dengan menambah sifat taat pada diri kita. Nah, ini pemahaman seperti ini kalau kita mengkajinya dengan dasar-dasar demikian itu menambah motivasi. Ya. Namun, sebaliknya, ketika pemahaman ini kita tidak dapatkan, ya boleh jadi mungkin bisa memilih yang lain. Ada orang yang begadang hanya untuk nonton bola, misalnya, ya walaupun secara duniawi tidak salah. Tapi kalau di compare dengan ini, kan ada kehilangan sesuatu, sayang, ya kan? atau mengerjakan aktivitas lainnya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan bab ini dengan baik, wah, dapat kesempatan ini. tertiba tiba ada dorongan untuk menunaikan itu semua, maka berbahagialah. Status kita sedang dinaikkan oleh Allah sebagai hamba yang dinilai bertambah ketaatannya. Ya kan? Nah, saat yang bersamaan juga kita punya motivasi. Ketika bangun di malam hari, kita terdorong menunaikan itu. Kenapa? Karena nanti kita kejar, oh, ada tambahan pahala nih. Lalu kita lihat ke belakang, apakah sudah merasa salatnya benar ya dari subuh sampai dengan ke isya, apakah salatnya sudah merasa khusyuk. Ketika kita merasakan, boleh jadi ada yang kurang sempurna, kita bangun tunaikan. Ya. Dan yang lebih dahsyat, ada keutamaan di dalamnya, ya, ada keutamaan. Apa di antara kota-kota ya? nanti kita turunkan? Ya, setelah e, kita mengulas dulu bagian ayatnya dari awalnya, ya. Al-Quran, teman-teman sekalian, e, sebelum menampilkan kepada kita untuk menunaikan sholat yang dimaksudkan, maka menjelaskan kepada kita tiga hal utama: ya, satu, penjelasan waktu; kedua, Aktivitas atau nama amal yang akan dilakukan, yang ketiga, menunjukkan keutamaan dan status hukum. Ya. Waktu, amal, keutamaan, dan status hukum. Nah, yang menarik, teman-teman sekalian, ini cara kita mengkaji boleh kita mengkaji dengan pendekatan-pendekatan misalnya mengawalkan bisa membahas waktunya dulu atau kita juga bisa membahas keutamaannya dulu untuk menghadirkan motivasi lalu setelah itu baru mulai ke teknis dengan menentukan waktu bisa jadi demikian. Nah, kita terangkan tadi selesaikan di perpengahan dulu ya khairul umuri ausatuhal hal yang terbaik menerangkan yang tengah-tengahnya dulu ya. Baru setelah itu kemudian kita masuk kepada dua pilihan bagian baik waktu ataupun keutamaannya. Nah, tahajud. Kita masuk ke sini dulu. Apa itu tahajud yang terkait dengan waktu seperti ada yang saya sampaikan? Teman-teman sekalian, tahajud itu asalnya dari kata tahajjada, ya tahan jadu, tahan judan. Kita uraikan ke sini. Ya, saya mesti menguraikan dari turunan yang lebih detail karena kalau saya langsung ke pokok katanya boleh jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin e, mengawali pembelajaran di ilmu sorof di tasrif gitu kan. Tidak ke ilmu lugah e, ke atasnya belum sampai, ya tidak ke pokok sehingga terjadi di situ lompatan-lompatan yang kadang-kadang e, mungkin dari sebagian teman-teman e, tidak sampai ke sana, ya. Karena alhamdulillah kita kan memulai juga dengan spesialisasi bahasa Arab itu ya. Kayak kalau saya bilang nanti langsung dari hajada boleh jadi yang belajar tasrifnya dari e, Sorof belum ke logoh yang agak ke atas sedikit, menyimpulkan salah misalnya ya, maka kita urutkan secara agak lebih mendetil. Dari kata "tahajada" ini "tahajud", nah. dari kata "tahajada", Ya tahajjadu "tahajudan", "tahajad" itu pokoknya dari kata "hajada" ini akar katanya "hajada". Singkatnya, ditambahkan tak di depannya, kemudian tasdid sebelum akhirnya. Okay. Nah, agak cepat. hajadah ini akar kata awalnya, akarnya ini bermakna satu aktivitas. Ini amal perbuatan, satu aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Ya? Jadi awali dengan tidur, bangun beraktivitas. Itu hajadah pokoknya. Baik, ya? Nah, kalau kita ingin tambahkan ini dalam bentuk kesungguhan, serius pengen bangun nih di malam hari untuk beraktivitas. Ya kan? maka tambahkan tak di depannya. Ini. Ini fungsinya nih. Ya, secara bahasa Lalu kalau ingin mengisyaratkan bahwa aktivitas itu nggak mudah dilakukan, nggak semua orang bahkan yang ketika bangun langsung bisa mengerjakan aktivitas itu, kan? Ya pengen ngerjainnya jam setengah empat bangunnya setengah tiga, berusaha udah bisa bangun tuh, kan Tapi tertiba kemudian dia duduk dulu tahan ngantuk tahan ngantuk begitu sadar jam lima, kan? Bisa terjadi demikian ya. Nah, maka untuk memberikan kesan kesungguhan dan itu tidak mudah butuh motivasi dua kali lipat double sesuatu yang double itu yang menunjukkan kesan mesti tambah ya untuk berlipat tuh tasdid disebutin dalam bahasa bahasa Arab jadi asalnya menyatukan dua harakat yang satunya itu mati yang satu hidup ya misalnya ini ada hamzah a ini wau wau pertama mati kedua hidup awal maka untuk bisa mempersingkat ini dijadikan satu huruf tambahkan tasdid maka double menyatukan dua menjadi satu yang satu sukun yang kedua apa Berharakat. Jelas ya, ini dari kajian dasarnya, tapi tasdid juga seakar dengan syiddah, sesuatu yang enggak mudah. Jadi, kalau kita ngaji e, fikih bahasa, kita akan dapatkan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah dikerjakan, sehingga butuh motivasi double dua kali lipat. Ya, itu secara psikologisnya, dia ditambahkan tasdid sebelum akhirnya. Maka, berubahlah dari kata hajada menjadi "tahajjada", memberikan kesan bahwa kesungguhan, keseriusan untuk mengerjakan aktivitas di malam hari setelah tidur terlebih dahulu walaupun itu tidak mudah dilakukan tapi dia menumbuhkan motivasi berkali-lipat untuk mewujudkan itu. Nah, sifatnya, karakternya disebut dengan tahajud namanya. Ya, tahajud nih. Ini di Quran kembalinya ke sini ke kata kerjanya untuk menunjukkan pekerjaannya. Ya, wa dan dari sebagian malam. Minnya sebagian, menunjukkan dua kesan. Ya. Kesan pertama enggak harus semalam suntuk penuh untuk menunaikan ibadah ini. Ya, cukup sebagiannya lah yang Anda pandang Anda bisa mengerjakan itu secara ideal, sesuai dengan kelapangan Anda. Ya, misalnya kalau Bang Ada Isya istirahat sekarang jam 8, misalnya istirahat jam 9, ya, bangun di pertengahan malamnya, dengan memberikan kesan bahwa yang saya bisa bangun jam 1 misalnya silahkan kerjakan Jam 2 misalnya silahkan Ya atau awal-awal dekatkan ke subuh misalnya Kalau subuhnya 4.35 misalnya ya Ya Anda bisa tunaikan jam 4 misalnya atau 4 seperempat Sehingga ketika selesai dekat ke subuh Dan tidak terlampau ngantuk untuk mengerjakan sholat subuh Karena di awal-awal Ya ini kesan min yang didapatkan teman-teman sekalian Ya wa Laily dan dari sebagian malam gak harus semua di waktu malam kemudian anda gunakan untuk mengerjakan itu ya jadi ini kesannya nah yang paling menarik adalah supaya kita gak terlampau lompat kembali ke sini fa ini kalau ada fa itu memberikan kesan bahwa ini sesuatu yang penting sehingga e, cepat dieksekusi tidak ditunggu-tunggu tidak dilama-lama ya jadi kalau sudah bangun teman-teman sekalian di malam hari itu siapkan diri dengan baik Misalnya pengen bangun jam setengah empat pasang alarm dulu kan tiga kali ya seperti biasa setengah tiga jam tiga jam tiga seperempat uh, alarm pertama matikan alarm kedua kedua siap siap yang ketiga sudah uh, ya ready lah ya untuk persiapan itu maka kalau sudah siap itu pakai fa, cepat segera tunaikan jangan pakai jeda gitu langsung eksekusi kemudian tak ya serius dah maka cepatlah bersungguh sungguh kan untuk menunaikan solat. Ya kan? Bangun, tunaikan sholat. Sekalipun tidak mudah kerjakan, tumbuhkan motivasimu dua kali lipat. Lebih dari yang biasa untuk mengerjakan itu. Itu cara memahaminya. Ya, dan dari sebagian malam, gak harus sepenuh malam kau kerjakan itu. Ya kan? Silahkan cepatlah kau bisa bangun, walaupun itu tak mudah untuk kau kerjakan. Cepat kejar dengan serius. Ya kan? Tambahkan motivasimu dua kali lipat dari sebelumnya. Tunaikan sholat ya, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu ya jadi ini syarat kedua dari min ini ya dari min ini gunakan waktunya untuk istirahat dulu ya jadi bukan begadang malamnya tunaikan tidak nanti itu perbedaannya dengan kiamulail kalau kiamulail nanti itu lebih umum sifatnya termasuk di dalamnya nanti e, salat-salat yang sifatnya bisa ditunaikan sebelum tidur ya ya misalnya Anda mau kerjakan empat rakaat sebelum tidur karena diduga malamnya nggak bisa bangun misalnya kan, maka setelah sholat isya, sholat sunnah dua rakaat rawatibnya, ya anda misalnya sholat dua rakaat atau empat rakaat tutup dengan witir sebelum tidur. Nah itu masuknya kategorinya kayak mulail bukan tahajud, ya kayak mulail bukan tahajud itu perbedaan kayak mulai dengan dengan tahajud. Jadi kalau kayak mulail itu sifatnya lebih umum, ya sholat yang ditunaikan dari mulai bangda isya sampai menjelang sahar, ya karena lail itu waktunya. Uh, nah kita masuk sini aja biar kita padukan lail. Nah, waktunya terbentang dari Bangda Isya sampai menjelang sahar. Sahar itu waktu singkat ya sebelum fajar tiba. Amalan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Ya, jadi kalau spesifiknya kalau ini Bangda Isya misalnya 19.45 misal kalau ini subuhnya misalnya 4.35, taruhlah 15.20 menit sebelum subuh 4.15 misalnya. oke? Okay. Nah, ini masih masuk kategori lail, kan? Nanti di sahar pun boleh, masih boleh ditunaikan sholat sampai menjelang adzan karena Nabi pun dalam satu riwayat pernah kemudian berhenti di waktu sahar ini. Ya, e, kemudian beliau beristighfar jenak sambil miring ke kanan itu kan sambil rebahan itu. Ya, tapi dalam satu riwayat ditemukan termasuk dari riwayat Imam Ahmad ya rahimahullahu taala bahwa Nabi menduga sudah masuk waktunya fajar kan? Maka beliau akan rebahan saat fajar ternyata masih jauh. Ya belum belum apa namanya belum masuk waktu fajarnya maka beliau teruskan dulu sholatnya dua rakaat lagi. Ya, ya ini ada kebolehan. Nanti ada amalan utamanya, amalan utama di waktu sehari kita bahas supaya tidak terlampau lompat. Dan dari ibadah isya sampai ke sini lail namanya. Ya lail al lail. Jadi nanti ada pembuka malam, pembukanya mukadimatul lail itu disebut dengan maghrib, masuk lailnya itu isya ya isya nih jadi ini dari mulai awal-awal sampai ke pertengahan tengah malam ya sampai nanti ke penghujungnya sampai sepertiga malam sampai masuk ke sahar ya jadi kalau kita mau e, petakan tinggal dibagi saja misalnya di sini dari mulai sepertiga akhir sampai ke ujungnya misalnya dari jam 1.30 misalnya terus sampai dengan jam ke-4.15 ya Nanti kalau sudah masuk ke teknis kita bisa bahas bagaimana teknisnya kalau dikonversi ke waktu kira-kira kebiasaan Nabi bangun jam berapa, selesai jam berapa itu kita bisa turunkan. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, nah ini dari waktunya ini kalau ada orang misalnya dia menduga karena lelahnya luar biasa aktivitas dia duga nggak akan bisa bangun nih jam segini nih. Maka dia memilih sholat Ba'da ba Isya, sholat sunnah dua rakaat untuk rawatibnya, lalu dia sholat sebelum tidur nih. Ya, apakah dia witir misalnya? ya, yang dia tunaikan langsung tiga rakaat misalnya satu atau tiga atau dia sholat pendahuluan dulu dua rakaat ya atau empat rakaat lalu dia witir misalnya satu rakaat ya, maka itu masuknya kategorinya sholat yang disebut dengan qiyam ya turunan dari kata aqama yuqimu diambil dari kata qama sifatnya disebut dengan qiyam ya maka yang ditunaikan di malam hari sifatnya waktu malam waktunya malam maka disebut dengan qiyamul lail ya atau disebut juga dengan sholatul lail Nah, biasanya kalau sudah sholatul lail spesifik nanti nama lain dari tahajud. Tapi kalau qiyamul lail masih umum. Jelas ya, teman-teman sekalian ya, jelas ya? Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, teman-teman sekalian, kalau ada istilah qiyamul lail, qiyam itu masih umum sifatnya. Ya, boleh dilakukannya sebelum tidur atau bahkan setelah tidur. Nanti nama dari qiyamul lail spesifik kalau ditunaikan ba'da tidur, ya, eh, bilangannya genap, nah, itu disebut dengan tahajud. Yang ganjil ya disebut dengan apa? Witir. Nah, spesifik nanti ada nama lain untuk menunjukkan sifat tahajud itu. Kayak untuk menunjuk nama solatnya. Jadi kalau tahajudnya nanti, oh tahajud kan aktivitas yang dilakukan malam hari, ya eh, apa namanya? Yang didahului dengan tidur. Aktivitasnya apa nih spesifik? Jadi kalau orang cuma bangun, ya harus yang kerjakan apa saja kan? Secara bahasa tahajud aja. Maka nanti oleh Nabi disebut dengan solat, ya namanya. Bukan sekedar aktivitas, tapi yang ditafsirkan di sini solat. Ya, dari mana taunya? Ada kaitan dengan ayat sebelumnya ayat 78. Aqimis salata ya dulu syamsi ila ghasaqil laili wa al fajr inna al fajr kana masyhuda. Nang nyambung langsung ke ayat 79 wa Dan Tunaikan salat yang pokok nih, waktunya diatur kata Nabi. Allah sudah tetapkan waktunya. Dari mulai tergelincir matahari, terus diurut sampai ketemu waktu isya. Nanti begitu isya ada malam nih, menjelang sahar. Nah di antara malam itu tunaikan tahajud. Maka yang dimaksud di sini solat. Ya, dari mana tafsiran itu tahu solat selain petunjuk ayat nanti hadis Nabi. Misalnya kita temukan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, nomor hadis 749. Temukan juga di Al Bukhari, nomor hadis 990. Termasuk di Al Muwatta, nomor hadis 310. Muwatta Imam Malik tuh. Ya, rawinya siapa? Kalau misalnya nanti ada beda cetakan, beda nomor, temukan rawinya nanti dari Ibnu Omar radhiyallahu taala anhuma. Hmm. Apa bunyi hadisnya? Ya, hadatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. Fa idza khasyiya ahadukum al fajr falyutraq atan wahida. Salatul laili kalau engkau bangun salat malam ini nih yang dimaksud tahajud. Maka teknisnya nanti Nabi ada yang tunjukkan dua rakaat, dua rakaat di hadis itu ada yang tunjukkan nanti empat rakaat, empat rakaat kemudian ujungnya tiga. Nanti kita akan lihat secara teknis setelah masuk ke teknisnya. Ya. Jadi kalau ada istilah tahajud yang dimaksud solat. Ya, waktunya ini didahului dengan tidur. Silakan bangun di pertengahan sampai dengan ke ujung malam. Ini ya, hukumnya apa? Sunnah. Keutamaannya ada hal-hal yang luar biasa diisyaratkan dengan nafilah. Nah, apa saja rahasia keutamaannya? Setidaknya ada empat yang paling utama. Baik ya. Yang pertama, langsung kita sambungkan ke ayat masih yang sama ayat 79 sampai 80 ya nanti di ujung 79 di awal 80 nafilatan laka asa rabbuka maqaman mahmuda satu tahajud itu diantara keutamaannya ini rahasianya nih rahasianya kenapa saking pentingnya eh, tahajud ini walaupun ibadahnya sunnah ya sifat hukumnya tapi sangat ditekankan di Quran karena ada rahasia di dalamnya ada keutamaan yang nggak bisa diraih di sholat-sholat lain termasuk dalam sholat fardu satu <tuluk Display> <moti ''tuluk> Mathmudah. boleh jadi dengan kesungguhan memelunaikan sholat itu Allah akan menempatkanmu mengangkatmu menempatkanmu di tempat yang terbaik maka mahmuda tempat atau kedudukan tinggi karena makom itu sesuatu yang tinggi ya dan terpuji terbaik tempat kedudukan tinggi yang terbaik awas hati-hati ya dipilihkan oleh Allah yang terbaik ya makom itu teman-teman itu punya dua arti spesifik bisa dia real tempat yang tinggi yang terhormat ya atau juga menunjukkan sifat jadi dia bukan tempat dalam arti punya ketinggian tidak tapi sesuatu boleh jadi juga pijakan tapi dari situ menunjukkan satu perbuatan yang baik yang mengantarkan pada kedudukan tinggi ya seperti Nabi Ibrahim misalnya ya kan kalau kita mau tawaf tuh, ya setelah dari hajar aswad ya kurang jarak boleh jadi dari situ ada lima meteran kan ada makom Ibrahim ya ya makom Ibrahim itu sebetulnya bukan tempat wujudnya kayak kerucut bentuk kubah ke atas bukan itu tapak kaki tapak kaki ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau akan meninggikan bangunan Ka'bah berpijak ya pijakan awalnya di situ posisinya. Itu isyaratnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 125. Ya wa baita lin nasi wa amna wattakhidhu min musalla. Jadi pijakan pertama untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang dengan pijakan itu menjadi terhormat kedudukan beliau tinggi. Saking terhormat tingginya Allah jadikan area itu tempat sholat Ya, tinggi itu jadi kalau kita sudah menemukan makam artinya kita katakan kedudukan tempat tinggi yang terhormat yang terbaik ya nah kenapa kuburan juga disebut dengan makam memberikan kesan kepada kita bahwa eh sebelum meninggal bersikaplah yang baik yang mulia sehingga ketika engkau meninggal pun engkau dihormati engkau punya kedudukan ya makanya orang-orang dulu menyebutnya ke makam yuk ke makam yuk ke makam maksudnya ya yuk lihat orang-orang terhormat ya yang dikubur yang kita datang berziarah ke situ, mendapatkan inspirasi dari ziarah itu, bagaimana menjadi lebih baik, ingat kematian, belajar dari orang wafat ini supaya meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi semua itu ada maknanya di Islam tuh. Itu maksudnya. Nah, amalan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan tempat kedudukan terbaik dalam aktivitas kita, ya, dan ditempatkan oleh Allah secara langsung itu tahajud. Ini mahal. Ya, makanya saya sering Agak rewel ya, pada aktivitas yang sifatnya padat yang kita jalani, baik itu misalnya di bisnis, di ya, diplomasi, di dunia politik, misalnya termasuk juga para ustadz, apalagi ya, ustadz, pengajar, dan seterusnya. Nah, ini, ini amalannya sangat ideal nih ya, di kedudukan tinggi yang terbaik, yang terhormat ya, tinggi itu. Misalnya, kalau di bisnis, Anda berharap menjadi direktur, misalnya kan, nah, di, di posisi itu kan tinggi, tapi terbaik nggak untuk Anda belum tentu ya. Nah, boleh jadi ketika Anda ada di posisi itu, ternyata tempatnya, kedudukannya bagus, tapi situasinya nggak ideal. Ya, ternyata di titik itu ada sesuatu yang bisa menjerumuskan Anda pada kemaksiatan. Mulai misalnya, mohon maaf sekali, ya olahraganya juga udah beda, ya kan? Olahraganya udah, olahraga mengantarkan pada maksiat, pergaulannya nggak bagus. Anda belum siap di situ, belum optimal. Maka tempat ditempatkan oleh Allah misalnya di manajer dulu yang terbaik bagi Anda. Nanti dibimbing pelan-pelan supaya bisa memperbaiki. Nah ini, jadi kedudukan tinggi itu disifati langsung dengan mahmuda yang ideal buat anda yang terbaik yang bagus yang pas yang mendukung ketaatan anda kepada Allah jadi dunianya dapat akhiratnya diraih nanti di situ dibekal lagi supaya naik lagi ya kemudian apa yang kedua wakur Robbi adhilni mudhalasudukin ya dan untuk meraih ini dibimbing oleh Allah cara memulainya ya maka dibimbing pintu pembukanya Jadi mengawalinya pun dengan terhormat. Ya bukan dengan sogokan, kadang orang pengen kedudukan nyogok, ya, menipu, ya, dan seterusnya. Sifat-sifat yang buruk lah. Ya, ini banyak hal nih. Ya, sekarang ya kita kita mencoba menjadi muslim yang baik lah ya. Sekarang mau masuk dunia pendidikan, masuk sekolah kok nyogok. Gimana bisa bisa mendapatkan sesuatu yang terhormat? Anda itu mau dididik di sekolah untuk jadi pribadi yang baik, tapi mengawalin dengan cara yang salah. Ya, masuk kampus nyogok. Sekarang bisa ditemukan berita mau masuk SD aja nyogok gitu kan bahkan ada yang masuk TK pun mau nyonggok gitu Jadi sesuatu yang nggak bagus ya bagaimana mengajarkan sesuatu yang salah dari sejak kecil ya sementara tujuan pendidikan itu meningkatkan iman dan takwa pada awalnya bukan ilmu dulu ya, indahnya di Indonesia itu yaitu senapas dengan nilai-nilai spiritual nggak bertentangan tuh ya spiritnya itu spirit beragama ya kan saya sering katakan di undang-undang sistiknas itu di pembukaannya teman-teman ya di pembukaan pasal menimbang tuh pasal yang yang B nya yang kedua itu dari beberapa yang ada di situ poinnya kan ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 ya mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di iman takwa itu yang paling pembuka paling utama. Adab itu pembuka utama. Ya, jadi bagaimana Anda mendekatkan seseorang anak didik ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan iman dan takwa dengan cara yang yang bertentangan dengan maksiat. Maka nanti orang yang rajin tahajud itu dibimbing oleh Allah. Kamu naik jabatan tuh gak harus nyogok, kan? Promosi jabatan tuh gak harus usaha yang aneh-aneh gitu. Ya, dan Allah menggerakkan hati-hati orang-orang itu untuk melihat ini orang yang paling ideal, orang yang paling tepat, orang paling lurus, paling bagus langsung naik dibimbing oleh Allah. Jadikan hati-hati orang yang walaupun dia kelihatan misalnya ya perilakunya nggak ideal, ya tapi Allah lembutkan hati untuk memilih dia nanti tuh. Ya, dibimbing. Dan kalaupun ada kesulitan yang ketiga dalam menjalani itu ada tantangan. Kadang kan di posisi tinggi itu apalagi makom, posisi tinggi pasti persaingannya lebih ketat. Ya, jadi kalau ya seringkali kan diilustrasikan dalam kehidupan itu kalau jabatan paling tinggi seperti pohon kan semakin naik, semakin tinggi anginnya, makin kencang kan persaingannya ketat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memerlukan jalan keluar solusi. Wa akhrijni mukhrajal maka Allah pun memberikan solusi. Pembukanya sudah baik, kalaupun ada persoalan Ya, jalan keluarnya solusinya pun solusi terbaik dibimbing oleh Allah. Ya, apalagi situasi saat ini misalnya. Ya, yang orang di dunia sampaikan ya, ada peluang resesi dari segi ekonomi, dinamika politik yang kuat secara global begini berpengaruh. Orang-orang yang dekat dengan Allah karena dia punya Allah. Anda punya harta, Anda bisa berperilaku dengan harta, punya kedudukan, membuat banyak hal ya dengan kebijakan-kebijakan. Tapi kan terbatas, harta bisa habis. Kalau nggak ada yang meninggal, harta yang hilang. Kedudukan selesai, pasti berganti, nggak ada yang abadi. Kalaupun ada pertahan karena meninggal juga. Tapi kalau kita katakan, saya punya Allah yang nggak ada batas, gitu. Nah ini nih, kalimat ini nih teman-teman. Saya punya Allah. Nah itu, itu harus melekat pada orang Islam. Punya Allah. Itu. Dan itu, Allahu Akbar itu sebetulnya identitas yang harus melekat pada jiwa itu. Setiap muslim itu kalau sudah punya itu, udah nggak ada batas tuh. Karena dia yakin punya Allah. Bilal itu kan di, di uh, dalam tanda petik ya, disiksa gitu. Ya, saya katakan dalam tanda petik karena uh, saya itu agak, agak uh, sulit menemukan kata-kata yang menggambarkan bagaimana hebat dan dahsyatnya perjuangan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak layak untuk mendapatkan kalimat itu sebetulnya. Tapi sejarah kan menunjukkan bagaimana beliau diikat, ya kan? di atas batu yang sudah dipanaskan, di lapang yang panas, lalu dicambuk, kan? Tapi karena beliau itu sudah mendapatkan nikmatnya iman, ada Allah, ada Allah, saya punya Allah gitu, maka dikatakan irtad murtad. Kamu kata beliau ahad, ahad, ahad itu apa? Sifat Allah yang utama kan, kulhu allahu ahad. Saya punya Allah kok. Jadi dicambuk pun biasa aja, ahad, disiksa juga. Saya punya Allah kok. Dan ketika itulah yang terjadi apa? Masya Allah, ketika seseorang mengatakan saya punya Allah, maka Allah langsung bertindak kan, karena kekuatan imannya itu. Maka datang Abu Bakar dijalankan oleh Allah, dilembutkan datang ke situ, dibebaskan dari status hamba budak menjadi orang terhormat. Ya dibeli, dibebaskan. Ya sangat terhormat. Nah, ini kalau kita punya prinsip seperti itu, maka insya Allah perbuatan-perbuatan buruk itu akan menepi dengan sendirinya. Tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menyertai sesuatu yang didekatkan kepada Allah. Dengan sifat apapun, Anda pejabat, kalau Anda mengatakan saya punya Allah, Anda nggak akan korupsi. Anda menempuh jalan yang benar. Ya anda diplomat, birokrat, pebisnis dan sebagainya, pengajar juga kalau benar-benar Ustadz, Kiai, Habaib dan sebagainya, ya melatih diri saya punya Allah dan melekatkan keimanan pada dirinya dan konfirmasi dengan kalimat Allah itu, ya idzadu kirallah Wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah kalau orang mengatakan saya punya Allah disebutkan nama Allah ada getaran pada jiwanya, ya, makin tinggi makin bisa menggetarkan nanti. Maka sumpahnya enggak main-main ketika demi Allah atau kalimat Allah saja sudah bisa menjatuhkan senjata, pedang dan sebagainya. Ya, kita berjuang dulu pakai kalimat takbir kan Allahu Akbar gentar musuh, ya, Nabi mengatakan Allah maka jatuh pedang yang sedang mengancam Nabi itu, nah, itu nggak main-main kalimat itu, ya dan yang terakhir ya wajah Ali bidaduun kesultanan nasir mendapatkan langsung pertolongan dari Allah, nah ini maksudnya tambahan dari yang ketiga dia dapat solusi tapi kadang-kadang di posisi tinggi ini goncangannya nggak mudah magnitude-nya juga kencang kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, mencelakakan dan sebagainya, ya maka Allah langsung yang menurunkan satu skema untuk menolongnya. Dan ini yang kaitan nanti termasuk dengan uh, surah Yasin dalam konteks pengepungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah kemudian jadikan matanya tak bisa melihat orang-orang itu ditidurkan mengantuk yang mengepung Nabi 100 orang pasukan khusus yang kalaupun ada uh, hewan tuh bisa bisa terasa terlihat dan sebagainya tapi Ya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak Nabi melenggang begitu saja dalam keadaan ya 100 orang pasukan khusus pemuda-pemuda terbaik itu uh, dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Ya ini pertolongan yang Allah berikan. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sifatnya padat, uh, aktivitasnya kuat dan juga tantangan serta dinamikanya juga cukup beragam dan tinggi maka ada satu amalan kurang lebih begitulah. Yang rahasia amalan ini bisa memberikan Pengantar, perlindungan, dan juga penjamin pada kesuksesan yang diharapkan. Amalan itu disebut dengan tahajud, ya, disebut dengan tahajud karena satu: waktunya dikerjakan di waktu malam, setelah beristirahat terlebih dahulu, diawali dengan istirahat supaya lebih fresh, lebih segar ketika bangun di malam harinya. Kemudian, yang kedua, tidak mudah melakukan ini karena keutamaannya juga banyak, maka butuh motivasi yang kuat. Serius untuk menunaikan. Nah, di antara keutamaannya, yang pertama Allah akan berkenan mengangkat, menempatkan hambanya yang konsisten menunaikan tahajud dengan baik dan benar ke posisi yang terhormat, yang terbaik, yang ideal untuknya. Kemudian Allah akan berikan bimbingan agar mengawali semua karir kegiatannya dengan cara terbaik, memberikan solusi terbaik, plus melindungi ia ketika ada yang mengancam atau mengganggu ia dalam beraktivitas berkehidupan dengan cara-cara yang Allah kehendaki untuk memuliakan hamba-hambanya. Ya, walaupun cara-cara itu mengantarkan kepada ajal misalnya dan sebagainya, tapi dia akan jadi orang terhormat. Ya, akan jadi orang terhormat yang dikenang, yang baik, yang mulia. Ya, kalau kematian kan kita nggak bisa tolak sesuai dengan ajal. Ya, tapi kita bisa berikhtiar bagaimana cara meninggal secara terhormat sehingga ditempatkan bukan sekedar di kuburan, di makbarah, tapi di makom yang ketika dizarahi pun dengan cara-cara yang terhormat menginspirasi dan diteladani. Jadi meninggal pun masih punya jariah gitu. Ya, nah ini gambaran yang teman-teman rahasia. Solat tahajud, nah pertanyaannya belum selesai babnya. Nah, kalau sudah bangun, bagaimana menunaikannya? Ya kan? Dari mulai bangun, berwudu, kalau ada janabat mandi, sampai menunaikan solatnya seperti apa tuh? Ada teknisnya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, kurikulum eh, miras sudah berjalan kembali. Ya, pagi ini kita mulai. Ya, teman-teman, eh, mira itu mahad Islam rafi'ah Akhyar punya dua sifat pendidikan satu pendidikan yang formal, pembelajaran, jenjang, studinya terukur ya yaitu tingkat pesantren, Alumninya dari SD jadi setingkat SMP ke SMA nah kita mulainya dari TK, dari PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, akhir jadi dari akhir tuh diharapkan jadi sesuatu yang terbaik ya di, di eranya, di usianya, jadi dari mulai e, tingkatan itu kita hanya menerima 40 orang, naik ke atas tuh nanti lulus TK diharapkan dia sudah punya dasar keislaman yang kokoh ya sesuai dengan usianya jadi Qurannya targetnya 5 juz kemudian ada pendampingan-pendampingan ibadah akhlak dan sebagainya masuk ke SD 6 tahun itu diharapkan 30 juz nanti selesai tinggal diinstal ilmunya ilmunya itulah yang di pesantren yang kita sebut Mira sekarang sedang kita bangun itu dari SMP sampai SMA kita siapkan skema jadi kami saya sedang nabung nih selain ini wakaf masih ada peluang teman-teman silahkan nanti insya Allah diharapkan akhir tahun ini sudah Wujud gitu kan? Nah, kemudian mau menjelang Ramadhan, kita speed up supaya beberapa unit bisa selesai diibadahi terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya, teman-teman masih ada peluang wakaf di nomor rekening satu tiga kali satunya, satu kali empatnya. Ya, kemudian 142 ratus empat 10 digit di empat Indonesia empat nama empat Islam empat akhyar empat ya, ratus empat Islam Rafia Akhyar nanti yang formal itu bisa ditempati nah, kita juga sedang nabung supaya nanti bisa meringankan dan kita harapkan bisa gratis. Nah setelah itu lurus S1, S2, S3 itu nerimanya 40 dari bawah tuh. Ya nggak bisa masuk di tengah-tengah kecuali memenuhi kualifikasi dan kuota ada. Misalnya dari SD misalnya yang ke situ hanya 20 berarti dibuka untuk umum 20. Kalau 30 berarti ada 10 peluangnya. Nanti sebelum diterima 6 bulan paling cepatnya sudah dimulai untuk uh, mengkondisikan supaya levelnya sama dulu yang masuk dengan yang sudah ada supaya mudah untuk diberikan pendidikan. Nanti di situ kita spesifikasikan mungkin ada yang bakatnya ke tafsir, ke hadis, ke fikih diperdalam nanti masuk ke atas S1, S2, S3 beasiswa. Kita sudah uh, sekarang siapkan kerjasama dengan 19 negara. Ya. Yeah. Nah, kemudian ada yang uh, semi formalnya saya tidak sebut informal, tapi semi formal, karena tidak masuk secara sistem pendidikan seperti yang formal, tapi pembelajaran jadi formal. Nah, inilah yang sekarang kita berlangsung onlinenya yang Mira. Nah, Mira ini dibuat onlinenya saat ini bagi teman-teman yang belum tahu dan ingin mendaftar ikut, langsung aja lihat di uah corner tuh, ya langsung ke uah corner, di situ ada paket pembelajarannya, ke situ masuk, kemudian install, ya kita terhubung seperti ini ya nanti ada zoom juga dan sebagainya dan kita nggak ada spp nggak ada iuran nggak ada apa apa cuman 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 di awal itu daftar masuk corner ada paketnya infak yang apa namanya e, paket itu untuk belajar selesai setelah itu tersambung nah nanti di luar ini yang, yang offline nya ada di mana belajarnya nanti di pesantren itu kalau sudah selesai nanti ada undangan tuh jadi begitu santai istirahat di akhir pekan nah ini yang ini yang masuk sesuai profesi makanya nanti yang sudah aktifkan akun mohon profesinya dicantumkan di situ nanti pas karamalban sudah masuk ke sana di kelas bisnis ada berapa orang nanti dibagi nginap di sana ya dan nggak bayar kan kita yang bangun juga gitu ya nah jadi kalau saya kurang terbiasa kalau kajian misalnya ya tolonglah khusus nggak salah nggak nggak salah ya daurah misalnya spesifik di hotel atau apa dan sebagainya nggak salah silahkan cuma saya lebih ingin memfungsikan apa yang sudah ada kita bangun kita rencanakan supaya berkahnya lebih banyak ya dan nggak ada bayar karena saya kan ngajar kita berusaha untuk cari akhirat bukan cari dunia jadi kalau anda mau infak ya infak ke tempatnya aja untuk bangun untuk apa untuk kita fungsikan nanti kita makannya sama-sama kita rasakan suasana kehidupan di pesantren ya kan dua malam misalnya selesai nanti pekan berikutnya gantian dengan yang lain nah itu yang dikurikulumkan nanti ada kelas di kesehatan kedokteran ada kelas di bisnis ya ada kelas dunia diplomasi ada kelas ibu rumah tangga ada kelas ilmuwan dan kelas pembelajar ya termasuk yang dari luar negeri pun e, sudah kita beberapa ya dengan Amerika dengan beberapa yang lain nanti ada summer camp bisa nanti ikut di summer camp programnya agak lama itu kalau bisa sebulan sampai dua bulan jadi belajar tentang keislaman ya dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau dari luar negeri mau belajar boleh nanti kalau sudah selesai kita siapkan tempat-tempatnya. Ya dan di kita insya Allah semangatnya untuk berislam dengan lebih baik. Nah ini teman-teman sekalian insya Allah kurikulum berjalan mudah-mudahan uh, esok hari juga kita siapkan bersambung dari apa yang telah kita bahas. Kemudian nanti kalau sudah masuk bulan Maret miraknya spesifik untuk Ramadan. Ya persiapan Ramadan karena nanti sudah akan masuk awal-awal uh, ke Ramadan. Jadi sudah syaban tuh awal Maret itu sudah ke awal-awal menjelang pertengahan Syaban ya nanti masuk e, 22 itu sudah akhir Syaban 23 atau 24 nanti kita akan bahas tuh ya untuk masuk awal Ramadan bersamaan dengan awal Ramadan jadi fikihnya kita siapkan dari awal supaya saat Ramadannya kita optimal ya dan yang kedua informasi pentingnya teman-teman sekalian kita sedang menyiapkan paket-paketnya e, untuk pembelajaran nanti ada juga kejutan ada juga yang dari sekarang kita siapkan nah untuk hafalan nih kita sudah tebarkan kemarin buku paket hafalannya kita siapkan ke Sumbawa ada 2000 e, plus 300 ke pesantren di amale jadi 2300 kemudian di Bengkulu kita siapkan 2000 ya lalu kita e, Riau juga kita berikan 1000 ya kemudian juga e, ada di Sukabumi kemarin ya 100 paket kita berikan satu paket itu ada tiga buku atau nah, teman-teman yang pengen ikut ke visi ini jadi kita berikan itu kita sebarkan tuh secara gratis nanti pas Ramadan kita berikan kurikulum menghafal Quran selama Ramadan paketnya udah ada tinggal dikasih bimbingan terkoneksi ya nah itu kita mau bagikan gratis teman-teman jadi kalau mau ikutan teman-teman bisa ke rekening lihat deskripsi aja ya di BSI juga tuh yang atas nama Ita Harjati itu ada di situ ya tinggal dicek paketnya kemana itu nanti difungsikan untuk bisa mendapatkan paket-paket yang akan kita sebarkan. Insya Allah optimalisasi ada di Ramadan. Saya kira itu yang bisa kita terangkan dulu di subuh kali ini. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang Allah rilai. Dan mendorong kita untuk semangat menunaikan, meraih kehidupan yang baik. Dan akhir yang khusus khatimah insya Allah. Terima kasih terhubung di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا نعمة التهجد في حياتنا يا الله واجعلنا من المستقيمين فيها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخر الأعوام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته